Eh, yuk kita ngaji. Ayo, Ayo. tungguin dong. Eh, kamu udah nempel belum? Eh, aku juga belum nih. Oh, juga belum. Emangnya sekarang udah bab apa? Eh, tapi bentar. Darah, tangis, dan luka adalah warna dan rupa yang dulu pasti dijumpa ketika bicara tentang mempertahankan kemerdekaan. Resolusi jihad menjadi salah satu bentuk nyata kontribusi santri dan ulama dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan untuk masa depan yang bebas dari belenggu penjajahan dan keterbatasan. Dan sekarang, usai sudah perjuangan dengan senjata di tangan. Mempertahankan kemerdekaan tak akan ada usainya. Saat ini tak ada ikhtiar lain selain belajar, belajar, dan belajar. Mencerdaskan diri untuk mengabdi kepada bangsa dan negeri, menyadarkan diri akan pentingnya pendidikan sebagai bentuk menjaga bangsa ini dari kebodohan agar tidak kembali jatuh dalam cengkraman bangsa lain. Agar menjadi bangsa yang mandiri dan mampu bersaing di jajaran bangsa-bangsa lain. Seberapapun sulitnya perjuangan, tetaplah disebut perjuangan. Apapun caranya, perjuangan tak akan pernah terlupakan. Dan hari ini, 22 Oktober, kami memperingati perjuangan mereka, perjuangan di masa yang begitu kelam, penuh darah dan juga perjuangan. Selamat Hari Santri 22 Oktober 2024. Menyambung juang, merengkuh masa depan. Pada Sang Saka Merah Putih, hormat!